itu, Pak Dirjen yang baru kami lantik mana, tolong siapkan semen beku gratis untuk Sulawesi Selatan 200.000. Kalau bisa 300.000 sampai 400.000, nggak masalah, Bapak minta gratis dari pusat. Yang kedua, jagung, Pak Irwasda, ini bukan punya menteri, ini punyanya rakyat. Kalau ada yang mau beli gini simpan di rumah boleh. Ini punya rakyat, ini keberhasilan rakyat, kami bagian kecil dari rakyat. Jagung kami siapkan, tahun depan kalau bisa, bone, terserah Pak Bupati, berapa mintanya. Sini Pak Bupati, sini Pak Walut, sini. Ini dijadikan gerakan, kami siapkan untuk seluruh Indonesia 3 juta hektar gratis pupuk dan benih jagung, sehingga kita tidak ada impor. Untuk Sulawesi Selatan, terserah berapa mampunya tanam. Kemudian Bone, terserah berapa mampunya, karena kami melihat keseriusan. Kemudian ada tadi irigasi, doakan. Aku tidak berani janji kalau saya belum tanda tangan.